Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriyatna menyambut kedatangan tim verifikasi program peningkatan pemberdayaan wanita P2 WKSS di RW 9 Kelurahan Cimpaeun, Tapos, Depok. Pradi berharap kedatangan tim verifikasi tersebut dapat memberikan manfaat dan motivasi terhadap kinerja semua OPD yang terlibat dalam program P2 WKSS ini. Selain itu, juga memberikan dampak yang positif kepada warga setempat, khususnya 100 kakak binaan dalam hal peningkatan peran perempuan dalam partisipasi pembangunan Kota Depok. Sementara itu, anggota tim verifikasi P2 WKSS Provinsi Jawa Barat, Galip Haikal, mengatakan bahwa ada beberapa aspek yang akan diverifikasi, diantaranya adalah pendidikan, kesehatan, dan ekonomi baik dari fisik maupun non-fisik. Itu adalah program P2 WKSS gitu. Program ini merupakan salah satu upaya pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam serta lingkungan untuk mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera serta bahagia untuk pembangunan masyarakat kelurahan dengan perempuan sebagai motor penggerak. Yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Widya ya. Dan mudah-mudahan Bu ya, kita inginkan unggul, nyaman, religius ini bisa betul-betul tercapai.